Cliffhangers. Nah, sebelum kita mulai video ini, kita mau kenalin dulu nih konten video YouTube terbaru kita. Nah, apa tuh namanya? Namanya Kusik. Jadi Kusik itu singkatan dari Cliffhanger Kumpul Asik. Jadi kontennya kira-kira ngapain aja sih? Nah, jadi di Kusik ini konten-kontennya tuh bakal tentang seputar Cliffhanger. Jadi misalnya Cliffhanger lagi ngumpul-ngumpul, Cliffhanger lagi asik-asikan, lagi hunting-hunting, nah bakal jadi masuk konten Kusik ini kayak gitu. Jadi kalian yang nonton ini bisa ngeliat lah keseruannya Cliffhanger tuh seperti apa. Jadi kayak tentang kegiatan Cliffhanger gitu ya? Ah, betul. Nah, sebelumnya kita belum kenalin diri nih. Oh iya. Nah, kenalin dulu, nama gue Hendra. Nama gue Fania. Nah, kita udah kenal-kenalan nih. Nah, sekarang hari ini Cliffhanger tuh lagi hunting. Nah, hunting di mana? Di Museum Prasasti. Nah, terus nggak cuma Museum Prasasti doang, hari ini kita juga bakal ke Monas. Nah, mau lihat keseruannya, stay tune terus di videonya ya sampai habis. Yuk, kita mulai huntingnya yuk. Oke, jalan. Ayo. Kalian kan udah lihat tadi tuh sedikit cuplikan tentang kita tuh ngapain aja tadi kan. Nah, sekarang tuh kita berdua mau kasih kalian informasi nih tentang Cliffhanger. Nah, apa tuh informasinya tadi? Nah, jadi buat kalian yang belum tahu nih, mungkin ada juga beberapa yang udah tahu lah ya. Jadi Cliffhanger itu kan ada dua, di Kemanggisan sama di Alam Sutera. Nah, tapi hari ini nih anak yang ikut hunting kali ini nih bukan cuma dari Kemanggisan, bukan dari Kemanggisan sama Alam Sutera doang. Nah, ada kita dapat orang yang spesial nih. Karena spesimen baru nih, ini spesimen baru kan. Baru. Nah, kira-kira tuh dari mana nih? Ayo. Ada yang tebak enggak? Dari mana? Gua coba tebak ya. Malang. Mungkin enggak? Enggak tahu. Kejauhan. Coba yang lebih dekat. Bandung juga masih kejauhan. Bekasi. Oh iya, kita jadi kedatangan tamu dari Bekasi. Bekasi. Nah, kita panggil dulu kali orangnya. Satu, dua, tiga. Nah, jadi ini kita kedatangan tamu dari Bekasi. Nah, sekarang boleh kenalin dulu nama siapa? Nama gua Yeski Reva Santelino, biasanya gua dipanggil Yeski. Oke. Nah, jadi kan seperti tadi kita bilang Vivo kan baru ada di Binus Alam Sutera sama Binus Kemanggisan. Nah, ini gimana lu anak Bekasi nih yang I love Bekasi. Udah bukan tempat tinggalnya Vivo nih, bisa tahu yang ada Vivo gitu. Jadi tuh awalnya gue emang pengen buka UKM fotografi. Sebenarnya gue belum tahu awalnya tuh ada Cliffhanger atau enggak. Jadi belum tahu tuh UKM fotografi namanya apa. Nah, akhirnya gue datang nih ke Binus, terus gue tanya-tanya ada UKM fotografi enggak. Katanya udah ada, namanya Cliffhanger. Nah, akhirnya gue pengen ada Cliffhanger di Bekasi gitu. Tapi lu tau gak sih singkatan Cliffhanger tuh apa? Gue tahu. Jadi coba kita jelasin dulu aja ya. Cliffhanger itu singkatan dari Klub Seni Fotografi Bina Nusantara. Nah, terus jadi sekarang udah join ya? Iya. Ya kan? Nah, kira-kira harapan lu apa nih? Setelah lu join Cliffhanger dan udah hopefully entah tahun depan kita buka di cabang di sana, apa outcome yang diinginkan? Sebenarnya outcome yang utama tuh gue pengen jadi ketua di Region Bekasi. Ambisinya besar. Okay. Karena buat portofolio gue, kayak gitu. Terus ya gue pengen kenal banyak orang sih dari Kemanggisan juga sama dari Alsut kan, jadi banyak temen-temen jadi nambah. Nah, okay. Pastinya lu pasti bakal dapet semua. Iya. Tapi kalau yang ketua regional itu kan belum tahu. Itu tinggal prosesnya nanti. Nah, jadi ya itu doang aja kali ya informasi dan wawancara kita. Nah, sekarang kan tadi kan gue bilang nih, kalau kita tuh nggak cuma ke Taman Prasasti doang. Nah, hari ini kita juga bakal ke Monas. Nah, sekarang langsung ngecabut ke Monas aja kali ya. Yuk. Kita udah selesai kan nanti kesini kan ya? Udah, kita cabut ke Monas ya. Okay. Yuk, bye.
Nah, sekarang kita udah nyampe di Monas. Nah, sekarang kita bakal lanjutin hunting lagi. Nah, kalau kalian mau lihat keseruannya, tetap lanjutin terus aja nonton videonya, oke? Sekarang ayo kita jalan, oke? Yang lain udah pada jauh semua. Udah pada excited semua. Jadi sekarang kita udah selesai hunting di Museum Prasasti sama di Monas. Jadi, nah, sebelum kita selesaiin ngumpul-ngumpulnya kita ini, kita dari Pivonara mau ngucapin sampai jumpa. Anjay.